Inilah video rekaman dua orang remaja yang berboncengan melakukan aksi freestyle di Jalan Bulukunyi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video tersebut sempat viral setelah diposting di media sosial. Tak lama setelah jadi pergunjingan, kedua pelaku ditangkap tim Pamor Polrestabes Makassar yang tengah melakukan patroli Senin dini hari. Selain aksinya dianggap membahayakan, keduanya juga diketahui tidak membawa surat-surat kendaraan. Sebagai hukuman atas perbuatannya, petugas lantas memerintahkan keduanya melakukan push up. Selanjutnya, mereka diminta untuk memanggil kedua orang tuanya. Sementara, kendaraan motor miliknya dibawa ke Satlantas Polrestabes Makassar guna diberikan sanksi tilang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.